Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat, setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah takdirnya masing-masing, termasuk rezeki, jodoh, dan kematian. Meskipun sebagian besar orang bekerja keras untuk mencapai rezeki yang berlimpah, masih banyak yang belum mendapatkannya. Di sisi lain, ada golongan yang justru mendapatkan rezeki dengan mudah, yang sering disebut sebagai orang yang rezekinya dijamin, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Talaq ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Dari ayat tersebut, bahwa siapa saja yang bertawakal kepadanya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan, rezeki tak terduga bisa datang dari segala arah. Berikut ini, ada 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki. Bahkan, rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Yang pertama, orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah upaya batiniah untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah. Apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang sering beristighfar secara tidak langsung membersihkan hatinya dari dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Quran Surah Hud ayat 3. Oleh sebab itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk terus beristighfar agar hati kita menjadi bersih dan mendapatkan nikmat yang Allah janjikan, karena Allah menyukai orang-orang yang berhati bersih. Lalu yang kedua, orang yang suka bersedekah. Bersedekah adalah perbuatan terpuji. Dengan memberikan sebagian harta dari penghasilan kita, kita secara tidak langsung membantu banyak orang. Doa orang yang terzalimi sangat mustajab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersedekah dengan ikhlas, Allah akan melipat gandakan pahala di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Lalu yang ketiga, orang yang selalu tawakal kepada Allah. Tawakal secara harfiah berarti berserah diri dan mempercayakan hati hanya kepada Allah. Orang yang bertawakal memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang dapat memberi dan mencegah. Allah memberikan manfaat dari apa yang telah Dia ciptakan, memberikan nikmat kepada manusia dan seluruh ciptaannya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia dan syaitan. Seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab melalui hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah sudah menjamin rezeki seekor burung, apalagi kita sebagai manusia. Jika kita bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah rezeki tidak akan pernah terputus. Lalu yang keempat, orang yang senang bersyukur. Tidak bisa disangkal lagi bahwa jika kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat mendapatkan rezeki, kesehatan, maupun saat diuji dengan sakit, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Allah dengan kuasaannya akan menghilangkan penyakit dalam diri kita. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Mengenai ayat di atas, bahwa jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Dia akan menambahkan nikmatnya. Namun jika kita mengingkari nikmatnya, Allah akan menurunkan azab yang pedih. Yang kelima, orang yang sering membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah setiap hari membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqi'ah, maka Allah akan memudahkan jalannya pintu rezeki. Surah Al-Waqi'ah dikenal memiliki keutamaan dalam mendatangkan rezeki dan nikmat. Dalam ilmu hadis disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqi'ah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Surah tersebut memiliki kekuatan yang mewujudkan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Kemudian yang keenam adalah orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa tanpa berusaha adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang hanya berdoa tanpa berusaha dapat mencapai apa yang diinginkan dalam doanya. Oleh karena itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana ada pepatah Arab yaitu manjada wajada, yang berarti-artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menemukan hasil yang diinginkan. Sahabat beriman, dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan membuka pintu rezeki yang tak terduga. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang beristighfar, bersedekah, bertawakal, bersyukur, selalu membaca Al-Quran, dan berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.